بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشافينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مفسر رحمه الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام علام الغيوب إذ قال الله يا عيسى بَنَا مريم Uzkur ni'mati alaika wa ala walidatika Iz ayatuka biru'il kudus Tukallimun nasa fil ma'di wa ka'ala Wa iz alam tuka Kitab Wa iz alam tuka al-kitab wal-ikmata Wa tarata wal injila

وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ إس جئتهم بالبينات وقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سعر مبين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا وأشهد bi annana muslimun sanakallahu wa ansur. Auzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Zalika ya. Zalika adna ya. Zalika al-hukmu al-mazkur min radd yamini yamin 'ala al-warasati. Demikian itu al-hukmu hukum al-mazkuru yang tersebut min rondil yamini daripada mengembalikan sumpah itu alal warasati kepada ahli waris. Jadi dicari ahli waris yang lebih dekat ya ya kepada ahli waris. Ya. Ya. Dicari kepada kerabat yang lebih dekat. Ya kepada ahli waris hmm. al awwalay al awwalayani hmm. al awwalayani ya. Hmm. yuksimani billah hmm. al awwalayani hmm. ya. tadi pembahasan kita, kita yang sebelum ini ya, ya. Hmm. al akrobani ilaihi hmm. yang lebih dekat kekerabatannya lebih dekat kepada keluarga mayit. Itu hukum yang tersebut daripada mengembalikan sumpah kepada ahli waris adna akrabu itu lebih dekat ila ayyatu kepada bahwa mereka datang ay mereka maksudnya para yang menyaksikan awil awsiya'u awil awsiya'u atau orang-orang yang ya diwasiatkan Bisa'adati dengan kesaksian ala wajah atas wajahnya. Ya. atas rupanya maksudnya allazi yang tahammaluha yang mereka ya, bawa akan dia maksudnya ya yang sebenarnya ya mereka telah memikulnya ya min ghairi tahrifin dari tanpa memalingkan wala khianati dan tanpa mengkhianati jadi kesaksian yang sebenarnya ya benar-benar enggak ada pengkhianatan dalam bersaksi. Ya. <tuk> Au <tangan> akrobu atau lebih dekat ila ayyakhofu kepada bahwa mereka takut <tuk> anturada aimanun bada imanin bahwa dikembalikan ya ditolak ya dikembalikan sumpah setelah sumpah mereka alal atas para ahli waris al yang mereka mendakwa faya lifuna lalu mereka bersumpah uh, ala khianatim di atas khianat mereka wa dan dusta mereka faya tadihuna maka mereka ya, yeah, maka mereka Yeah. merasa aib mereka terbuka. Ya. Yeah. Maka mereka menjadi rugi. Ya, yeah. jadi fayab tadiuna terbuka aibnya atau juga merasa ya. Yeah mereka merasa aib bisa juga begitu ya waya dan mereka rugi fala ya, yakzibu kemudian maka kemudian ya maka mereka tidak berdusta dengan sebab itu kalau ya begitu nanti hukumnya wattaqullaha taqwallah kamu kepada Allah bitarkil khianati dengan meninggalkan khianat wal kazimi dan dusta ya. Ini jangan sampai ada pengkhianatan, pendustaan. Ya memang rentan kayak begitu. Yang nungguin orang lain saksinya. Duitnya banyak. Ya. Namanya manusia, kemungkinan-kemungkinan ada aja. Ya. Diambil ya, tadi dustakan. Ya. wasma'u dengarkan olehmu matuk marubi apa yang kamu diperintahkan dengan sama akomulin dengan mendengar yang diterima dengan pendengaran penerima dengerin jadi kita begitu yang bagus dengerin dengerin tapi nerima dengerin dan menerima jangan dengerin tapi enggak diterima masuk kuping kanan keluar kuping kiri jangan sampai jadi kita dengerin terima wallahu la yahdil qauma fasikin dan Allah taala tidak menunjuki kaum yang fasik jadi kaum yang fasik nggak bakal dikasih tunjuk sama Allah umumnya begitu Pasik itu orang yang suka berbuat orang yang berbuat dosa, Pasik. Jadi orang Pasik tuh, ya, al-murtaki <tik> mobil kabair wal musirru bis yang melakukan dosa besar, walaupun satu, Pasik. Orang yang melakukan dosa besar, walaupun satu, dan senantiasa dosa kecil, pasik. Orang kagak sembahyang, walaupun subuh doang, pasik. Iya. Yeah. Walaupun subuh doang, pasik. Orang yang pasik nggak boleh. Ya, atau dosa kecil senantiasa dosa kecil orang yang pasik ya orang yang pasik dia taubat hilang pasiknya tapi adilnya belum adilnya tunggu istibro isti nya siapa lamanya satu tahun isti bro nya sampai satu tahun nah, orang yang saksi itu syaratnya mesti adil dalam Mazhab kita Syafi'i. Nah, jadi kalau orang pasik, ya pasik dia tobat langsung hilang pasiknya. Dia tobat berjanji nggak akan mengulangi lagi, hilang pasiknya. Tapi adilnya belum. Jadi jadi saksi itu berat dalam Mazhab kita Syafi'i. Jadi jangan asal orang aja. Ya. Kata guru saya minimal kiai kalau kita pengen angkat orang jadi saksi dalam nikah itu minimal kiai. Soalnya berat banget. berat. ya dia itu taat secara zohir Pelatannya taat ya. bukan asal bener doang bukan maksudnya bener-bener taat emang ilmunya ada ya. ilmunya ada jadi ukurannya ukuran zohir zohir adapun hakikatnya kita nggak ada yang tahu Makanya kalau kiai-kiai milih saksi itu enggak sembarangan deh. Ini jadi saksi ke, kepa ya, kepala ya, petugas negara. Kita nggak tahu di korupsi bagaimana. Oh di korupsi kan berarti pasik. Iya. Walaupun kecil korupsinya, pasik. Nah. Jadi solehnya ukurannya zohir, solehnya ukuran zohir, ada oh, soleh, boleh jadi saksi. Ya kiai lah cari atau ya kiai, kalau Ustadz sekarang banyak orang Ustadz, sih, ya? apa yang dipanggil Ustadz semua? <laughs> ya kiai juga banyak juga begitu cuma yang benar-benar kiai. Iya, kita minta beliau untuk jadi saksi. Tolongin. Ya. mau banget beliau. Guru saya kalau masalah pernikahan ngaji libur dulu. Kadang gitu. Saya kalau ngaji kan pagi tuh. Saya ngaji subuh. Setiap hari ngajinya subuh. Ya, Ntar pagi datang lagi. Jadi subuh sama beliau jam 6 mau soleh. Selesai ke Z ini pulang dari beliau ke Z ini baru ke ke mahfuz lagi. Jadi pertama subuh make ke Ntar jam 8 baik lagi kemudian. Itu kalau jam 8 tuh biasanya orang nikah. Jadi, beliau kalau lama ya ada biasanya ada tamu atau ada undangan akad nikah. Ya, itu kalau begitu enggak ngaji dulu. <laughs> akad akad nikah ngaji dulu. Kenapa? Karena itu penting. Penting seumur hidup sekali kadang-kadang. Mudah-mudahan begitu. <laughs> iya. Jadi enggak ya, jangan sampai bercerai seumur hidup lah nikah yang usaha ya. ya makanya jangan cerai itu cerai tolak jangan diomongin baik di hati maupun di mulut apalagi jangan diomongin baik di hati ataupun di mulut kalau punya salah minta maaf selesai urusannya baik istri maupun suami kalau nggak minta maaf nggak selesai mangkreng terus lama-lama meledak bercerai hmm. eh, Itu tentang ya pasik adil Kalau nikah bagus begitu apa e, bulan Sya bulan Syawal hari Jumat pagi-pagi di masjid datangkan alim ulama guru-guru cakep nih berkah semua tar kalau udah waktunya ya kalau udah waktunya sekarang mau belajar dulu ini ini yang eh begitu hadirkan belajar biar benar. ntar dikasih sama Allah hadiah yang terindah, iya e, dikasih ntar paling cakep, iya yang legit, manis, harum, ya kue Apa? talam. <laughs> gitu. Kalau sekarang ya merusak kamu punya cita-cita. Sekarang kamu suka-sukaan merusak tadi yang jadi kiai enggak jadi kiai tadi yang jadi ustad ustid bukan ustad ustid ujungnya doang ya, begitu nggak dapat nggak dikasih sama Allah jangan jauhin ya cari ilmu ilmu cintaku hanya ilmu ha. hanya satu kata ya c i n t a cinta ya I E eh, i, eh, M U ilmu cinta ilmu oh, iya wahid fakat udah satu aja ilmu ilmu Lain getir semua tapi kalau udah waktunya dia ya, ya cari perempuan udah waktunya mah iya udah waktunya cari ya, cari ya. Jangan kebangatan tua juga nggak bagus juga. <laughs> Ini kan udah yang udah ada yang bercukup nih. ya. Umur <laughs> ya, 27, 28 itu bagus nih. Itu cuma. Nah, kalau kita ke tua, anak masih kecil, perlu biaya, kitanya udah lemes. Nah, itu. Kitanya dalam lemas. Letak, 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 letak. <laughs> ya, muda juga enggak bagus. Babanya masih anak-anak, emaknya masih anak-anak, anaknya masih anak-anak, keluarga anak. Anak. <laughs> jangan sampai. Innalillah, jangan sampai. Wallahu la yahdil kaumal dan Allah tidak memberi petunjuk kaum yang fasik. Al khurijina anto atihi ila khairi. Nah, di sini ditafsirkan orang yang fasik yang keluar dari taatnya ila sabil khairi kepada jalan kebaikan. Jadi keluar dari taat fasik deh. Jadi enggak berbuat taat di luar Ali mangat di kamar sendiri pasik dia berbuat mak sia di kamar mandi dia berbuat pasik nah pasik dia ya enggak boleh jadi saksi ya enggak boleh jadi saksi ya enggak boleh jadi saksi oh, uzkur ya ya kalau sak kalau fasik tobat ya hilang fasiknya tapi adilnya belum tunggu sampai satu tahun Masya Allah lama itu kan ya Oh syukur ingat olehmu yauma ya jema'ullah urusuna di hari Allah Ta'ala kumpulkan para Rasul wa mau qiyamati yaitulah hari kiamat Fayaqulu maka berkata ya lahum kepada mereka taubikan dengan ya mencela li kaum yang bagi kaum mereka maza aila ay ai ay, ayyul ladzi apa yang apa yang maza ay allazi ya ya maza ayul ladzi gitu ya apa yang ujibtum yang kamu jawab ya ya apa yang ya ujibtum yang kamu dijawab gitu uji ya. ajaba ini ujiba ujibtum Kamu dijawab, kamu dijawab apa gitu. dengannya ketika kamu berdakwah. Kamu ajak ila tauhid kepada tauhid. Kamu dijawab apa? Maraba anil ya ibadik apa yang gaib daripada hamba-hamba? Wa -hamba. anhum ilmuhu Dan hilang dari mereka oleh ilmunya, pengetahuannya karena sangat sangat dahsyat ya huru-hara hari kiamat. Ya. mereka mengatakan tidak ada pengetahuan bagi kami. Dengan demikian, sesungguhnya engkau mengetahui Alamul guyu, engkau itu maha mengetahui yang goib. Maqobah apa yang goib? Anil ibadi daripada hamba-hamba. Wahzaba anhum ilmu hilang dari mereka pergi hilang dari mereka oleh ilmunya. Sidati kiamat. Karena saking besar, sangat besar huru hara hari kiamat. wafazahim dan kekagetannya mereka, kagetnya mereka summa aduna. kemudian mereka bersaksi ala umamim atas umat-umat mereka atas umat-umat mereka lama eh, lama yaskununa eh, lima yaskununa Bagi apa yang mereka diam, lima yaskununa Bagi apa yang mereka diam, ya, kemudian mereka bersaksi atas umat-umat mereka. Bagi apa yang mereka diam, uzkur ingat olehmu, ketika berkata. Allahu ya ya, ya iza qala Allahu ya Isa ibn Maryam ketika berkata berfirman Allah kepada Nabi Isa ya Isa wa Isa bin Maryam uzkur ingat olehmu nikmati akan nikmatku alaika atas engkau wa ala walidak walid walidatika dan atas ibumu uzkurha berterima kasihlah engkau kepadanya iz tuka ketika aku kuatkan engkau qawaituka aku kuatkan engkau miruhil kudusi dengan ruh kudus yeah, dikuatin dengan ruh kudus yeah, kalau kita di sini dikuatin atau disuntik gitu ya ya yeah. jibril malaikat jibril Tukalimun nasa, kamu berbicara kepada manusia halun minal kafi hal daripada kaf hal kamu berbicara hal daripada Kap fi ayatuka pada lafaz ayatuka yeah. fil mahdi ay tiflan yeah. fil mahdi ya di, yeah, di mahad maksudnya tiflan masih kecil wa dan dewasa sudah masuk dewasa yufidu nuzul hukum la saati memberikan faedah oleh turunnya sebelum hari kiamat li anna ukan ya bahasanya rufi'a diangkat ia qabla kuhulati sebelum, ya, sebelum sebelum umur tuanya Ya. Nabi Isa diangkat sebelum umur tuanya Kama sabaqo fi ali imran Sebagaimana telah lalu keterangan Di dalam ali imran ya. Jadi ingatlah Di waktu Allah berfirman Wahai Isa bin Maryam Ingat olehmu akan nikmatku Kepadamu Dan juga nikmatku Kepada ibumu Ketika aku kuatkan dirimu dengan roh kudus. Ya. Kamu dapat bicara kepada manusia pada waktu kecil dan pada waktu sudah dewasa. Ya. Jadi Nabi Isa diingatkan oleh Allah supaya ingat sama Allah. Ya, bisa bicara pada masih kecil. Ini satu nikmat Bisa bicara pada masih kecil Pada waktu masih kecil ini Kita juga dikasih nikmat Badan sehat Bisa ngaji Itu nikmat Kadang kita ini lupa nikmat Jadi ini Allah ingetin Allah ingetin Nabi Isa biar syukur nikmat boleh Allah ingetin karena pulangnya nanti kepada hamba itu orang tua juga boleh ingetin eh tong lu mah dulu kagak bisa papa lu mah dulu nggak nggak punya papa nggak bisa papa kalau emak kagak jagain mati lo. Macam-macam emak. Ya biasanya kan nama emak berani, sama bapak takut kan? Iya. Bapaknya galak. Sama emaknya berani. Nah, boleh. Iya. Bapak ngomong begitu, emak ngomong begitu boleh. Sama guru juga begitu boleh. Iya. Lu kan dulu-dulu nggak -dulu bisa apa-apa. Sekarang udah bisa mau tang tang teng teng mau berani mau lawan ya. boleh tuh guru ngomong begitu kenapa begitu karena kemanfaatannya pulang ke anak itu ke murid itu ke hamba itu itu kenapa bolehnya begitu itu ada keterangan dalam syarat ikam uh, imam syarqawi kalau suami sama istri enggak boleh Kenapa? karena kemanfaatannya buat suami. Ya. Kemanfaatannya buat suami. Kata suami, "Lu kan, lu kan dulu gak punya papa, sekarang udah punya papa. Biar patuh sama gua." Wah. Ini nah, kalau dia patuh, ah enaknya buat siapa tuh? Buat suaminya. <laughs> Itu. Itu kenapa ulama bolehin begitu? Karena kita nih banyak yang lupa hamba banyak lupa ya suami istri gak banyak lupa tapi istri kan enggak juga ya istri ya bisa aja da, bisa jadi lakinya jadi kaya gara-gara bininya kaya nah, kan? <abilir> tapi kalau hamba enggak punya apa, -apa. hamba enggak punya apa, apa dari allah semua nikmat anak juga enggak punya apa, -apa. dari ya orang tua yang punya bantuan murid juga enggak dari guru ini tiga ini jangan sampai kita lupa berterima kasih jangan sampai kita jadi yang enggak pandai berterima kasih lupa diri iya lupa diri kebanyakan kita lupa diri jangan sampai iya jangan sampai kita pintar lulus di sekolah lain sama emak bapak kita ya yeah. Kita bisa ngaji, bisa baca kitab. Guru kita ngajarin kita dengan penuh kesabaran dan doanya. Didoain kita lima waktu, minimal lima waktu didoain sama guru kita. Itu guru kita punya jasa. Hubungannya kepada Allah dekat. Makanya paham tadinya kita enggak dihormati nama orang sekarang dihormati nama orang jasa siapa? Guru kita. Kita enggak bisa apa, -apa. Ini kadang kita lupa. Kurang syukurnya kita, enggak terima kasih. Jangan sampai kita begitu, jangan sampai. Entar kalau begitu tuh kalau kita enggak terima kasih, entar lama-lama melepas Melepas, 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 Apes ya. <laughs> Dulu ada yang begitu orang. Jadi, ini kisah betulan. Jadi, gurunya, ya, kasih warisin muridnya, mengaji <laughs> pengajian. Dikasih pengajian sama gurunya ya. saking ininya dia percaya sama muridnya ya. dikasih itu pas gitu malah jadi berhenti ngaji sama gurunya dia ngaji sama yang lain lalu gurunya masih sehat segar bugar <laughs> di situ juga <laughs> akhirnya pengajiannya melepas Abis apes ya bubar Masya Allah kalau kita dikasih sama guru pengajian itu luar biasa. Atau gara-gara guru kita jadi dipakai sama orang, masya Allah. Nama guru kita di situ ada. Begitu. Saya, ya, saya, ya, dipercaya sama guru, selalu gantiin guru, takut banget saya. Takut apa? Takut guru nyesel sama saya. Ya Allah, minta maaf Allah supaya jangan sampai menjadi murid yang lupa berterima kasih sama guru. Makanya baca salawat saya sama buat beliau. Lima waktu saya nggak malu-malunya, nggak bosan-bosannya. Kamu bisa lihat bagaimana saya punya semangat. Masya Allah. Masya Allah. Ya. Jadi, kita biar pandai berterima kasih. Nanti ilmunya berkah, ilmunya berkah. Kalau udah berkah, masya Allah, ilmu kita nggak banyak, tapi berkah kepake dikit jadi banyak. Ya, dikit jadi banyak cetek jadi dalam ya cetek jadi dalam ilmunya jadi dalam dikit darinya dikit jadi banyak manfaat kalau ilmu udah manfaat berkah ya udah dah mengapain lagi kita udah itu dia udah berkah Hmm. Wa dan ingat olehmu alam tuka ketika aku ajarkan engkau alkitab. pak Allah Allah ingatin, ingat ketika aku ajarkan engkau kitab wal ikmata aku ajarkan engkau hikmah wa taurata aku ajarkan engkau taurat wal injila aku ajarkan engkau injil. Oh, diingatin tuh. Oh. Oh. Ingat dulu ente itu nggak bisa apa-apa. Ngaji udah bis, baru bisa. Ente lupa diri. Hmm. Jangan sampai. Itu yang tadi kalau kita lupa diri, yang tadinya kita doain orang tua kita, umpama nih. Orang tua kita udah enggak nih lagi sama kita tadinya didoain jadi nggak didoain mengguru kita tadinya guru kita doain setiap hari. Jadi enggak doain, ya Allah. Itu kesian tuh. Lama-lama habis aja tuh. Atau nanti dia kurang aja rasanya. Ya. itu, ini saya dulu begitu. Jadi kalau mengguru guru, sama orang tua, sama guru berusaha. Iya, berusaha supaya menjadi pandai berterima kasih sama guru. Nah, terima kasih. Ya Allah. Kalau kita kepengen ditaruh hat, kita di hati guru kita, ya. Kita harus taruh beliau di hati kita terlebih dahulu. Begitu pula orang tua kita. Jangan kita pengen ditaruh di hatinya aja, jangan belakang, jangan jangan itu itu belakangan kita dulu ya beliau dulu taruh di hati kita nanti akan beliau taruh kita di hatinya kalau udah guru ya ridho sama kita orang tua kita ridho sama kita bahagia kamu dah kenapa kenapa ridho Allah fi ridho walidain ridho Allah berada di ridho ya dua orang tua Tidak semua Masya Allah Wahid ya. tak luku minat ini dan ingatlah ketika engkau ciptakan dari tanah, ya kayati seperti hayat kasurati tairi seperti bentuk burung. Ya, yeah. hayati kayak kasurati gitu. Burung. Kamu bikin burung dari tanah. Wal kafu ismun bi makna mislu. Kaf isim dengan makna mislu. Maf'ulun. Itu maf'ul bih. Ya. bi izni dengan izinku kau ciptakan burung tuh dengan izinku jadi Nabi Isa tuh bisa bikin burung dari tanah nah, hebat dari siapa tuh begitu dari Allah Allah ingetin Nabi Isa ya Isa bin Maryam uzkur nikmati alaika ingat olehmu ay Isa bin Maryam akan nikmatku yang aku berikan kepada engkau Nabi Isa aja sampai diingetin nama Allah bagaimana kita yang lupa mulu kita kalau diingetin jangan marah orang tua kita ingetin jangan marah guru kita ingetin jangan marah terima kasih mau jadi anak durhaka mau jadi murid durhaka innalillah wa inna ilaihi rajiun ya kalau Allah nggak mungkin ingetin kita eh hey, oh, lu kedengeran wah kecakapan banget karena Nabi. Ya. Kita yang ingetin, Allah ingetin kita lewat ibu kita, lewat bapak kita, lewat guru kita. Itu. Karena nggak ada yang bergerak kecuali Allah yang Maha menggerakkan. Itu. Ini banyak orang yang lupa di sini. ya Nabi aja diingetin bagaimana kita. Fatan Lalu engkau tiup di dalamnya. Ya, engkau tiup padanya. Fatakunu Maka jadilah dia burung. Biizni dengan izinku. Birodati dengan kehendak aku. kehendak aku. Eh kita nih ngaji kemarin bisa baca kitab. Siapa yang kehendakin? Allah. Ini kan saya ngajar kayak begini. Siapa yang kehendakin Allah? Eh, enggak bisa apa-apa saya mah. Bahkan lemah wujud. enggak ada. Allah wajib wujud. Ya. Kita wujudnya majaz aja. Hakikatnya wujud Allah. Hmm. Semuanya Allah. Ya. Jadi kalau kita berbuat maksiat minta maaf sama Allah ya Allah maafin saya. Maafin saya ya Allah. Enggak pandai terima kasih. Sama orang tua pun begitu maafin saya, sama guru maafin saya ya Allah. Kalau orang yang pandai terima kasih bahagia pokoknya dah. Bahagia. Nah, pernah datang orang Habib datang dari Bogor ya. sampai sekarang nggak datang lagi tuh aneh juga emang ya sih dari dari Bogor datang tiga orang Ustaz. tiga orang sampai sekarang nggak datang ya. cuma itu itu it, it, sekali sekalinya aja dia berpakaian pakai imama tapi lusuh banget gitu kotor kotor lah tapi pakai imama gitu dia bertiga didatang masuk ke rumah saya, ya, masya Allah dibuka siang-siang waktu itu habis zuhur saya senang oleh hadirnya, kata beliau, masya Allah kiai kami disambut dengan sambutan yang manis katanya yang seger, masya Allah masya Allah masya Allah masya Allah katanya nih, antum berkah berkah guru nih antum juga ngomong begitu. berkah guru, berkah orang tua. Antum ni berkah guru, berkah orang tua. Bukan ente katanya Masya Allah. Bukan zat ente katanya Masya Allah. Habis oh, begitu. Pas begitu enggak lama dia duduk dia pulang. Kan aneh ini. Oh, malaikat Allah wa'alam. <laughs> Coba pikirin lah. ngomong gitu aja duduk sebentar sih sebentar balik udah terus yang aneh lagi dibilang apa antum nih saya kepengen kepengen ketemu di sini nggak ada yang deket sama Habib Munzir cuma antum aja yang deket sama Habib Munzir masya Allah Allahu Akbar kok ngomong begitu saya tanya Habib dari mana tahu itu jadi diam aja. Ayo Habib tahu dari mana? di ya. Dia diam aja. Hmm. Oh ya udah. Enggak lama dia pulang. Masya Allah. Padahal saya sama Habib Munzir Iya, saya memang kagum sekali ya Habib Munzir kagum, kagum ya. Lalu kita memang panggil beliau Maulid Habib Munzir aja yang ceramah oh, udah. Bang Edi yang gitu. Panitianya Bang Edi Tim sukses. ketuanya Bang Edi. Sampai pingsan-pingsan Edi. Itu aneh banget, aneh. Hampir sekarang udah gak ketemu lagi, kalau yang kagak bener dia datang lagi tuh, minta duit apa gitu. Iya, <gila> ini lagi kagak. <gila> Subhanallah, jadi keberkahan guru, keberkahan orang tua, cari. Dengan cara jangan sampai kita menjadi orang yang kagak pandai berterima kasih. Pandai berterima kasih. Pandai berjaga, tuh. Nah. Iya. Saya kan kagak pesantren. Ya, jadi enggak tahu bagaimana pesantrennya ini. Buru-buru mau keluar negeri. Dalam negeri aja kagak. Mas ngaji di sini-sini aja ngaji. Men ngaji saya mau orang pesantren ya boleh dijabani lah. <laughs> Sebagian doang bisa 12 kitab. Masya Allah, baca sendiri, ngartin sendiri. Kemauan sendiri. <laughs> Enggak <laughs> Dan sama saudara ah, Itu kencang tuh sama saudara Masya Allah ah, Itu ini, ini hikmah aja. Jadi Nabi Isa Diingetin nama Allah Itu Nabi aja makin diingetin Bagaimana kita jadi jangan marah kalau kita diingetin. Lu kan dulu nggak bisa apa-apa. Lu kan dulu nggak orang kagak kehormatin. Sekarang mau telak pinggang. Nah. Dulu nggak dipanggil Ustadz buru-buru. Sekarang mau panggil Ustadz. Waduh. Itu dijaga banget kita. Kita banyak lupa diri. wa beri ulak dan kau menyembuhkan akan orang sakit apa, apa orang buta maha wal abrosok dan ya apa sopak bi itu dengan izinku kata Allah itu dengan izinku ingat itu nikmat kamu bisa sembuhkan orang buta itu dengan izinku itu izinku Orang penyakit sopak lepra, ya sembuh itu dengan izinku. kamu enggak bisa sembuhkan kecuali dengan izinku. Waiz, mate dikeluarin mauta dan ingatlah ketika engkau mengeluarkan orang mati, min kuburin kubur kubur mereka. Ahya dalam keadaan hidup Ya, udah mati, dikeluarin hidup lagi, Biizni, izni itu dengan izinku, kata Allah. Waiz, bani Israel. Dan ingatlah olehmu ketika ya, Aku alangi Bani Israel Anka dari engkau Hina ammu bikot sedika, Ketika mereka ingin membunuh engkau ya, yeah. Itu adalah Aku, aku semua Iz ingatlah Ijik ta'um ketika Engkau datang kepada mereka bil bayinati dengan membawa segala bayinat al mujizati mujizat. Ya yeah. Kamu bawa berbagai mujizat itu semua dari aku, semua dari aku. Nah. boleh tuh Allah membangkit begitu boleh. Kenapa? Karena kemanfaatannya buat hamba itu. Sama tadi saya katakan orang tua membangkit buat anak boleh. Karena kemanfaatannya buat anak itu. Guru membangkit kepada muridnya boleh. mah dulu nggak lu bisa apa-apa, sekarang udah bisa, udah bisa ngajarin, mimpin, dipanggil apa ustadz, kiai, guru, berkah guru semuanya. Kenapa begitu? Karena kemanfaatannya buat dirinya. Hmm. Coba kalau nggak ditegur, apa yang terjadi? Durhaka, hamba yang durhaka, anak yang durhaka, murid yang durhaka, jadinya neraka jadi neraka kan serem kalau begitu lihat saya Ali Baros ya, saya Ali Baros ya, Syaih Ali Baros kan, ya, Ali Baros kan? kisahnya Nabi Khidir datang tapi beliau tetap ngurutin gurunya ya. Nabi, Nabi, Khidir datang tapi dia tetap ngurutin gurunya. Nabi Khidir datang tetap ngurutin gurunya. Yang lain pada menyongsong Nabi Khidir. Ditanya kenapa kamu enggak nyongsong, nggak sambut Nabi Khidir. Nabi Khidir mau ketemu engkau. Ya. Nabi Khidir mau ketemu engkau. Engkau dibandingkan Nabi Khidir lebih lemulian. Engkau di, nisbatnya kepada diri saya ini, ya. engkau dengan Abi Khidir karena engkau guru saya engkau lebih tinggi, masya Allah langsung ketika itu tidak aku terima ya tawasul kepada diriku kecuali disertakan, iya Sheikh -ali, Ali Baros ya. makanya sampai sekarang kan kalau ada tawasulnya ada tadi ya, punya guru kita itu, iya Masapi um Azami ada tuh disertakan, iya disertakan itu, tu guru kalau udah ridok kayak begitu, sama muridnya akan diumumkan, kalau udah ridok, ini lupa diri, jangan lupa diri, lebih baik kita kalau mau bentrok lebih baik kita, iya, apa? dibenci sama orang daripada dibenci sama guru. Lebih baik kita ya enggak diridoin sama orang ya. Lebih baik kita diridhoin, uh, enggak diridoin sama orang, enggak diridoin sama orang untuk meraih ridho guru. Gitu. Seperti tadi kan ya Nabi uh, Syekh si Ali Baros lebih baik menemukan apa nemenin gurunya daripada uh, Nabi Khidir begitu. Subhanallah. Cari ridho orang tua kita, cari ridho guru kita. Orang tua sebenarnya tiga orang yang melahirkan kita, mertua kita dan guru kita. Ini. tiga orang tua kamu jaga sejaga-jaganya ridonya cari jauhkan murkanya berkah hidup kamu insyaallah yakin tuh ridho Allah fi ridho walidain faqala alladziina kafaru lalu berkata orang, orang yang kafir min um di antara mereka in ma ya, tidak hadza tidaklah ini Allah jikta tapi yang kau datang dengannya Illa si'rum Orang-orang kafir ngomong begitu Tidaklah ini Yang kau datangkan ini kecuali sihir yang nyata Masya Allah Jadi Nabi Isa Ya Ya Nabi Isa ketika bisa ngomong pada masa, masa kecil, ya Nabi Isa, ya bisa Hidupin orang, bangkitin orang dari kubur, bisa bikin burung dari tanah terbang. Ya. Itu kata orang kafir, itu sihir. Ya, itu sihir, bedanya sihir dengan mukjizat. Kalau sihir, belajar. Kamu belajar tuh, ada jampe-jampeannya. <tuh> <tuk> ya saya dicampur-campur juga sama yang Arab-Arab <tuk> itu sihir namanya kalau mau jizat nggak pakai belajar tep <tuk> dapat masya Allah masya Allah dapat ya masya Allah bisa begini masya Allah ada suara dikasih aida masya Allah hatipnya suara enggak ada orangnya dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Uh, kalau sekarang mudah enggak ada nabi, sekarang adanya wali. Kalau ada orang yang kaya begitu tanpa guru dikasih sama Allah wali min aulia ilah. Kalau dia belajar sama Mbah ya. Nah, itu sihir. Sekarang saru sihir sama dukun itu ya. Seharusnya Irama dukun sekarang dipanggil Ustadz juga. <laughs> jangan, jangan belajar gituan. Ya. Belajar ngaji aja dan amalkan ilmu. Ya. Bercita-cita, bersemangat bagaimana supaya enggak maksiat. Bersih, zohiran wabatinan. Cita-citain itu, ntar dikasih sama Allah. semangat belajar jauhin maksiat semangatnya jauhin maksiat sehat, hidup sehat jadi semangatnya hidup sehat apa semangat hidup sehat enggak berbuat dosa masya allah semangatnya begitu enggak mau berbuat dosa hidup sehat hidup sehat hidup sehat iya bukan empat sehat lima sempurna bukan begitu ya ini maksudnya adalah ya itu perlu juga ya itu perlu juga tapi sehat daripada ya badan sehatnya, ruh sehat daripada dosa-dosa, jauh daripada dosa, berusaha semaksimal mungkin tidak berbuat dosa, masya Allah, semangatin begitu, ntar dikasih sama Allah, yakin, yakin, walaupun kita masuk surga bukan karena amal bukan tapi Allah maha membalas. Orang bekerja sama kita capek, kalau kita nggak gaji malu nggak kita, malu. Allah lebih daripada itu. Cuma tidak wajib buat Allah gaji kita, nggak wajib buat Allah kasih pahala kita, nggak wajib kita berbuat amal soleh dimasukin kalau dalam surga nggak wajib. Sama juga begitu kita berbuat amal buruk enggak wajib oh Allah neraka. Maksudnya apa begitu akidah kita ahlu wal jamaah? Ya, ya Allah tidak berada di, ya, di atas kekuasaan. Apa Allah enggak ada berada di bawah kekuasaan? Ya, Allah enggak ada berada di bawah kekuasaan. Maksudnya begitu. Walaupun memang benar, kita masuk surga bukan amal kita tapi rahmat Allah tapi Allah maha membalas Allah maha membalas kamu sungguh-sungguh -sunggu ngaji benar-benar ngaji lalu kamu amalkan ilmu kamu Masya Allah jangan khawatir Allah akan balas itu tapi kalau kamu main-main tidur-tiduran Ah, santai. ntar juga datang ah, karoma. Tuk. Bukan karoma, karang yang jatuhnya. begitu Jadi, jangan khawatir kamu amal biar banyak, puasa biar banyak, zikir biar banyak, semua ibadah biar banyak entar dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan khawatir. Jangan khawatir. Tapi lagi ibadah jangan mikirin gaji. Kalau kamu umpama nih kerja sama orang mikirin gaji. Pak. Kira-kira saya gajinya berapa, Pak? Udah ada belum gajinya pak? Apalagi minjem dulu, boleh nggak dulu pak? Kira-kira <laughs> bosnya marah nggak kalau begitu? Marah, artinya pak kurang adab. aja nggak becus, nanyain gaji mulu. Iya. Udah masuk jam 7, datang setengah 8. Pulang, ya harusnya pulang jam 5. Setengah lima udah jempat udah siap-siap, nggak -siap. nanyain gaji, mulu domeli nama bos. Nah, kita pun ibadah sama Allah kayak begitu, jangan pikirin gaji, jangan pikirin pahala, ibadah aja sama Allah. mau dikasih nggak dikasih itu terserah Allah, tapi yakinlah Allah maha membalas. Jadi ketika Allah udah kayak begitu Allah maha membalas. Kenapa dipikirin? Yang kita pikirin adalah kewajiban kita. Kita pikirin kewajiban kita. Ntar masalah gaji itu Allah udah atur semua. Masa kita nggak percaya sama Allah? Ini hmm. Jadi jangan pernah pikirin gaji. Hmm. Jangan pernah pikirin pahala. Gue udah lama sembahyang duha, gue kaya-kaya. Ah, ini doanya udah mantap banget tuh, ya. Yang jauh jadi deket gitu ya. Yang sedikit jadi banyak. Ya Allah. Udah lama gua sembahyang, gua sembahyang 8 rakaat tiap hari. Ngapa belum kaya-kaya ya Allah. Nah, karena intis begitu, sembahyang minta kaya. Namanya cerewet. Jadi pasrahkan aja sama Allah, entar juga dikasih selain Allah biar Allah yang pantasin kita. Allah yang pantasin kita biarin. Yang penting kita ibadah aja. Ya. Bekerja, bekerja aja. usaha-usaha aja. Ntar dikasih sama Allah. Yakin itu. Nah. Ada orang saking yakinnya sama Allah, dia enggak mau baca doa salat duha. Tengok. Jangan baca doa itu. Baca doa yang lain aja. <laughs> so, bukan bukan enggak mau apa-apa. Bukan enggak mau minta sama Allah. Saking yakinnya Allah pasti kasih. Hmm. Karena yang pokok bukan doa, yang pokok adalah sembahyang. Robana atina fi asana masuk enggak? Masuk semua Robana atina fi asana wa fil akhirati hasanah wa qina semua dunia bahagia, akhirat bahagia, mau ngapain lagi? Itu doanya guru saya ke muhajirin. Iya. Yeah. Ke muhajirin. Iya, yeah. orang minta ya yeah. doa mau beliau. Beliau doanya begitu doang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina Amin. Nah, udah kiai, udah. Kalau <laughs> kita besok kagak dipanggil lagi kalau kita. <laughs> <laughs> Subhanallah Mau ngapain lagi Dunia akhirat hasanah Bahagia udah Masya Allah Wafi atin sahirun Satu kiraat sahirun 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 mubinun Isim fa'il Ay Isa Udah jam 10 lewat Cukup dah ya والله أعلم من صدق الله العظيم واذ أوحيت